Hey yo, what's up sob, balik lagi bersama gue youtuber umum terkeren terkece terhits, what's up. Oke sob, terima kasih kepada kalian semua yang setia channel ini, masih menyaksikan update-update terbaru dari channel aku sob. Thank you dan thank you. So welcome back to FIFA Mobile again. Yaps, kali ini kita bakalan lanjut lagi di event UCL. Nah, kebetulan banget aku mau menukarkan pemain guys. Di video ini juga kita bakalan unboxing serta open pack pertukaran pemainnya yang bakalan aku cobain di sini guys. Karena pemain UCL-nya aku sudah lumayan dapat banyak ini. Ini adalah pemain-pemain yang bakalan gua tukarin guys di sini. Dan hadiahnya begitu lumayan bagus, OVR-nya di atas 105. Ya mudah-mudahan aja dapat pemain bagus sih. Tapi dilihat-dilihat ya nggak apa-apa, bismillah aja. Semoga mendapatkan pemain yang terbaik. Langsung aja kita open pack yang pertama. Tapi sebelum open pack, ini di bagian rating 106 itu belum bisa guys, karena aku belum punya pemain yang overall ratingnya itu yang memenuhi syarat ya. Kita lihat dulu nih. Tuh baru 3 pemain guys. 103. Oke, tapi kita tukar di sini. Langsung aja kita bakalan open pack di OVR 103. Kira-kira dapat pemain siapa? Pertukaran pemain, main UCL, overall 103. Nice, ini pemain-pemain yang mungkin layak untuk dibuang ya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Apakah open pack ini memberikan sebuah hadiah yang luar biasa dalam squad timnya aku guys? 1, 2, 3. Wow, dapat PP. Pemain apa nih? Porto. Ya, lumayan lah. Oke, lanjut lagi kita ke squadnya kita. Kita buka. Sedikit kita ubah. Kita masuk ke overall rating pemain aku yang pertama. Ini dia. PP sudah masuk guys. Peningkatan kemahiran. Langsung aja kita bakalan ngegacha di... Oh sorry, bukan ngegacha guys. Rival divisi ya. Ganti tim. Aktifkan. Nice. Over rating 113. Masuk ke rival divisi. 1 lawan 1. Kita... gaskan. Kita gas mencari lawan guys. Buat teman-teman yang baru join di channel YouTube-nya aku, boleh banget kasih saran di bawah. Kira-kira konten apa yang sekiranya kita bisa bahas dan kita bisa sharing juga teman-teman. Boleh banget di kolom komentar. Melawan Dava XXX, dia kelas dunia 3 juga, hampir sama juga. Untuk serangan lini tengah dan pertahanan, masih unggul kita di lini serangan guys. Tapi pertahanan kita agak kurang. Tapi semoga aja, lini tengah juga kita agak kurang. Jauh dari 2 poin, tapi semoga ya. Kalau dilihat-lihat sih agak imbang. Oh, lawan putus sambungan, waduh. Rupanya lawan kita putus sambungannya guys. Langsung aja kita coba, nggak apa-apa lah. Gas. Barella, oke. Harry Kane. Rodrigo. Hai, apa tuh skillnya? Tak guna kali lah. Yo Hernandez. Rodrigo, Harry Kane, nice, Ibrahim.
Wah, tipis aja, ui. Ini Harry Kane, bukan? Wow, Mitchell, guys. Good. 1-0. Wih, tumben ya, Pak, ini penontonnya rame loh. Fernandes, Rodrigo, okay, nice. Okay, mantap kali. Woi, berbang. Ay, lama nih kipernya, guys. Rodrigo, saya tidak sia-sia untuk merekrut Rodrigo, guys. Mau lihat tendangannya Rodrigo? Wow, itu udah gua bilang kan. Tendangannya emang hari lintar, cuy. Harry Kane juga, wah. Lintar sekali tendangannya. Bertubi-tubi. Wah, oke. Okay. Pertama masih 1-0. Agak ser juga tendangan Rodrigo ya. Barella, Hernandez, nice, Rodrigo, Hernandez, tidak ada ruang untuk nge-shoot, guys, tapi tenang, Rodrigo emang luar biasa sih, kelas. Nah ini. Oke, Harry Kane, ayo dong. Nah. Oh. Apaan tuh? Weh, Kolibeli. Mantap kali, Ken. Rodrigo. Hai. Skillnya, bang. Satu kosong ini. Ayo dong, satu gol lagi dong. Wah. Wow, hampir je. Aduh, Rodrigo diganti, guys. Aduh, mau nge-shoot sekali lagi padahal, guys. Okay. Itu aja mungkin konten aku ya di video kali ini. So, buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Dan kolom komentar kalian harus diisi kira-kira kita mau bahas apa. So, thanks for watching this video and see you.